some questions. Okay, we discuss, we start. A text for number 1 and 2. The Shard. Ada sebuah gedung namanya The Shard. Sebuah gedung pencakar langit 87 tingkat yang terletak di jantung kota London. Itu dikenal dengan Shard of Glass. Konstruksinya mulai tahun 2009 dan berakhir 3 tahun kemudian di tahun 2012. Menjadikan The Shard itu bangunan yang paling tinggi di Eropa Barat. Perancangnya Sir Renzo Piano, dan The Shard itu menjadikan secara strukturnya tertinggi kedua di Inggris. Kemudian itu memiliki eksterior atau bagian luarnya, permukaan luarnya menggunakan 11.000 panel yang setara dengan luas 8 kali lipat lapangan sepak bola atau 2,5 kali lipat dari ini alun-alun Trafalgar. Di sana ada namanya Trafalgar ya. Gedung itu dikembangkan dengan banyak kegunaan. Next, number 1. What is the text about? A. Architect Renzo Piano. Jadi dari teks ini dapat disimpulkannya, the answer is The Shard, tentang The Shard tadi. Next, number 2. Kenapa itu dikenal dengan The Shard of Glass? Sudah ada tadi kan? Dengan banyak glass. So the answer is it was built by thousands glass panels. Ya, sekarang masuk ke text for number 3 under 6. Copying machine for living beings. Tanpa rasa ragu, jika ada pilihan untuk binatang di tahun 1997, Dolly lah pemenangnya. Dolly itu domba Skotlandia. Namun Dolly bukan seperti domba biasa. Dia adalah domba pengkloningan. Klon artinya penduplikatan. Jadi cloning itu mengartikan penduplikatan dari ada sebuah asal. Ilmuwan berhasil menciptakan domba yang mirip pada domba sebenarnya. Jadi dia adalah ilmuwan Skotlandia bernama Ian Wilmut yang merancang mesin penduplikat untuk domba. Dia mengambil elemen paling kecil dari induk dewasa domba. Jadi dari dalam tubuhnya itu diambil sel intinya, kemudian ditransfernya ke induk telur. Sel telurnya domba yang kedua digabungkannya dan dimasukkannya ke domba yang ketiga. Maka domba ketiga ini menjadi hamil dan lahirlah Dolly. Beberapa ilmuwan berpikir bahwa dalam beberapa tahun ke depan akan mungkin menduplikatkan manusia sebagaimana dead study. Namun pemerintah sudah melarang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Question number 3. Apakah mesin penduplikat itu adalah sebuah mesin? Tadi itu tanda petik ya, itu mengartikan bukan benar-benar mesin. Dan dari kita simak tadi itu adalah process by process. Process demi process. Sampai tadinya dari ship 1, ship 2, sampai ship 3. So the answer is no, it is not. Kenapa dipilih is, bukan it does not? Because the question here use is. Okay, so the answer is it is not. Next, number 4. Dolly is, apa tadi Dolly itu? Scientist kah? The owner kah? Ship of cloning ship? Oke, okay. Nggak mungkin ya. Ilmuwan nggak mungkin pemilik. Antara si dengan di. Apakah benar a real ship? No. A ship of cloning ya. Tadi dikatakan not a simple ship. Bukan seperti domba biasa. So the answer is C.
Next, number 5. A clone. Tadi udah kita bahas, clone itu penduplikatan. So, it has the same meaning with, a copy. Next, number 6. Is it possible to clone people? Tadi katanya mungkin, okay? Tapi yang melarang apa pemerintah? Mungkinnya mungkin, okay? Kenapa tidak? It does, sudah saya jawab tadi di sini. Number 3, okay? Next, 7. Udah beda ya, nggak soal berdasarkan hot study. Moana and Raisa take a diet. Moana takes a balanced diet to keep. Keep artinya 2, menyimpan atau tetap. Kalau menyimpan, dia butuh objek, me, gitu ya. Tapi di sini kita lihat pilihannya rata-rata artinya sehat. So, sehat itu kan adjektif. Berarti artinya tetap di sini ya. Kita pilih adjektif, healthy. Next, 8. You had better. Had better sebaiknya sama dengan should. Should itu menggunakan kata kerja pertama. So, the answer is A, finish. Next, number 9. Ada teks singkat ini. Okay, here are the steps. Ada beberapa langkah. Pertama, persiapkan panci. Kuali ya. Kemudian, untuk memasukkan semua bahan-bahan. Setelah itu, rebuslah semua sampai harumnya timbul atau keluar. Kemudian, setelah itu, persiapkanlah gelas dan tuangkanlah semua air yang dimasak itu untuk disaring. Ya, sisa-sisanya nggak akan masuk ya, biar nggak akan masuk ke gelas tadi. Oh, ternyata buat bandrek. Next, the question is, ini how many steps? How many steps are there in the text? Berapa langkah? The answer is 4. Bundle is ready to drink, gak kita hitung langkah ya. Next, kecuali tadi dipakai finally, kecuali tadi dipakai seperti itu, okay? Next, number 10. What is the goal of the text? Bandrek sajakah datang dan nikmati bandrek? Ini seperti pengumuman jadinya. Next, bandrek is a traditional drink. Ini bisa nanti jadi descriptive atau report text ya. So the answer is how to make bandrek procedure text. Kenapa? Karena ada steps-stepsnya. Okay, I think that's enough for today. If you don't understand, please repeat again from the first time until the end. I hope you understand and get a new lesson, more lesson and extra lesson from me. Support me. I hope you always subscribe. I think if you do not subscribe, please subscribe. Okay? Thank you. See you. Bye.